warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sepati, hari ini kita akan mendengarkan visi dan misi dari kandidat calon ketua OSIS tahun 22. Yuk kita saksikan. Perkenalkan, saya Syarif Hidayatullah dari kelas 11 IPA 2. Saya mencalonkan diri sebagai kandidat ketua OSIS tahun 2022. Visi dan misi saya akan saya sampaikan apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS, yaitu visi saya merangkul semua orang bukan hanya anggota serta meningkatkan kreativitas siswa. Misi yang akan saya lakukan untuk mencapai visi saya itu 1. Membuka forum 3 angkatan di mana dalam forum ini kami menerima aspirasi atau masukan dari siswa yang akan kami kelompokkan menjadi tokoh kami. 2. Bekerja sama dengan angkatan maupun ekskul. 3. Membuka mading tahunan serta memanfaatkan fasilitas yang disediakan sekolah untuk para siswa yang berkompetensi di segala bidang. Sekian dari misi-misi saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Pilihlah saya nomor 1, karena 1 untuk SMA 4 Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fadila Mendra. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1. Saya calon kandidat ketua OSIS nomor urut 2. Izinkan saya untuk membacakan visi misi saya. Visi itu mengembangkan potensi yang cerdas, kreatif dan inovatif untuk membangun masa depan yang cerah dan meningkatkan keaktifan sekolah. Misi itu meningkatkan kreativitas siswa dalam mengembangkan bakat dan minat siswa dalam bidang tertentu. Tentunya harus ada dukungan dari orang sekitar. 2. Menjadikan OSIS sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas siswa dalam bidangnya. 3. Itu membangun dan meningkatkan kembali event-event yang telah ada pada tahun sebelumnya. Sekian dari visi misi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Pilih saya nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Angga Perdana dari 11 MIPA 1. Alhamdulillah, tahun ini saya terpilih menjadi kandidat calon ketua OSIS tahun 2022. Visi dan misi saya adalah 1. Menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi siswa. 2. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan tenteram. Misi saya adalah 1. Menjadikan pramuka wajib sebagai hal yang menyenangkan dengan mengadakan beberapa event seperti berkemah, berkemping, dan lain-lain. 2. Merawat dan menjaga fasilitas sekolah dengan menerapkan fasilitas 5R. Rawat, tingkat rapi, dan rajin. Dalam event seperti bersih setiap hari Sabtu. 3. Menciptakan generasi yang paham dengan aturan sumbang 12 dan acuan 6P dengan menghilangkan senioritas. 4. Memfasilitasi semua school untuk dapat mempromosikan schoolnya masing-masing dalam rangkaian acara MPLS dan Hari Guru. Sekian dari visi dan misi saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Pilih nomor 3, karena 3 mantap. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan pemaparan visi dan misi dari calon kandidat ketua OSIS tahun 2022. Nah untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan bincang asik yang akan dipandu oleh rekan saya Tia. Kepada Tia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to Sepati TV. Pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai ketiga pasang calon ketua OSIS 2022-2023. Oke, selamat siang. Masih semangat ya? Masih, tapi jawabannya tidak ikhlas. Capek ya? Lumayan capek. Karena tadi udah kampanye keliling-keliling kelas, bagaimana perasaannya? Deg-degan. Angga? Rasanya tuh mestinya campur aduk kan, antara senang dan susah. Apa susahnya? Susahnya tuh kita kalau ngomong tuh gak ada yang
diperhatikan. Gak ada yang memperhatikan, kurang perhatian kalau sudah selesai. Kalau Fani? Sama ya, mungkin senang, terus ada susahnya. Kalau senangnya kita bisa berinteraksi dengan kelas 12, kelas 10, 11. Terutama kita juga bisa berkomunikasi dengan mereka di depan semua kelas ini. Lalu teman-teman nyangka gak sih kalau misalkan kepilih menjadi calon ketua OSIS? Awalnya sih gak nyangka ya, tapi akhirnya menerima terus sampai memikirkan visi-visi apa yang dipersiapkan. Terus waktu di hari itu kampanye rasa deg-degan, terus itu ada sih. Kampanye? Kalau Fani mungkin campur aduk ya perasaannya antara senang dan bingung gitu. Kenapa dipilih? Padahal kan cuma perwakilan dari eskul gitu. Alhamdulillah kepilih jadi calon gitu. Kalanya? Mungkin sama dengan Fani. Saya cuma masuk LDK-nya cuma mau main-main gitu. Kayak perwakilan dari sekolah aja, mudah-mudahan gak kepilih. Tapi nyatanya dipilih. Mudah-mudahan gak kepilih jadi anggota, tapi kepilih jadi ketua. Calon ketua OSIS. Jadi bagaimana? Ikhlas gak? Ikhlas, jalani aja dulu. Ikhlas. Tapi ikhlasnya rada ngomong-ngomongnya gak ikhlas. Oke, tadi Fani perwakilan dari ekskul katanya, dan Angga juga gitu ya. Angga dari perwakilan ekskul mana? Siswala. Tadi? Dari Japanese School. Syarif? Syarif kan dari ekskul. Oh iya, pendiri ya? Pengnya. Oke, kalau misalkan dari Angga tadi deh, yang gak pinat untuk menjadi anggota OSIS, terus akhirnya kepilih menjadi kandidat calon ketua OSIS, kira-kira udah kebayang gak sih sebenarnya kerja ketos itu apa sih? Apakah kayak kalau misalkan memang agak melihat sebagai orang luar yang taunya OSIS itu ya pemos gitu, kayak yang terkenalnya aja, tapi sebenarnya tahu gak sih tugas ketos itu apa? Kalau dilihat dari luar mungkin OSIS ini kayak senang main-main aja kerjanya, tapi mungkin kalau di dalam, kalau pengalaman menjadi ketua kak, mungkin nggak tahu lah gimana beratnya jadi ketua. Pasti banyak berat yang dipikul. Oke. Angga merupakan ketua dari Siswala. Iya. Kira-kira mampu nggak sih untuk menjadi ketua OSIS? Karena kan ketua OSIS itu ibaratkan menjadi presiden dalam sebuah negara. Kalau misalkan Siswala kan salah satu ekskul yang besar di sekolah, tapi tidak mencakup semua. Sedangkan kayak ketua OSIS itu mencakup semua. Sanggup gak sanggup, harus sanggup kak. Harus mau, harus ya, bisa. Oke, okay, kalau Fani? Kalau Fani, mungkin... Ayo lo, sanggup gak menjadi ketua OSIS? Kalau Fani mungkin sanggup ya, insya Allah sanggup kak. Karena kalau dilihat cara kerja OSIS itu, dari sudut pandang siswa mungkin cara kerja OSIS itu terbilang mudah. Tapi padahal di dalamnya, sebagai ketua itu tidak hanya memikirkan satu atau dua masalah, tapi lebih banyak masalah yang dipikul. Oke, Fani cewek satu-satunya, kira-kira pede ya bakal benar? Pede aja. Lawannya. Agan sebelah sebagai setan. Kalau Syarif sendiri? Harus sanggup, harus bisa. Karena Syarif sudah ikut di OSIS tahun dulu, jadi dari pandangan Syarif itu ya seperti sama Fani, sama Angga itu keduanya mirip. Tapi kalau ketua OSIS itu kerjanya lebih berat lagi, karena dia harus mencakup semua ekstrakurikuler siswa dan mencakup guru juga sih. Jadi harus memang bekerja keras. Oke. Okay. Tadi udah keliling-keliling di kelas, pelajaran apa yang didapat hari ini? Speaking. Public speaking. Public speaking.
dan mungkin pelajaran sabar mungkin. Sabar, tenang, emosi, sabar. Terus, Angga apa enggak? Itu, public speaking sama sabar, ikhlas. Mungkin sabar yang lagi nonton merasa kepanggil. Harus ikhlas, terus mungkin harus belajar, harus bisa gimana cara ngendaliin orang supaya kita, orang tuh dengar kita public speaking. Oke, hari ini teman-teman udah belajar public speaking, terus juga menahan emosi, terus juga mengendalikan situasi secara gak langsung, menarik audiens untuk bisa tertarik mendengarkan teman-teman untuk berbicara. Bagaimana, sulit? Sulit, sangat sulit. Nah, jadi bagi teman-teman yang di rumah nih, yang biasanya ngeledekin orang ngomong di hadapan umum, mending pikir lagi deh. Kalau misalkan berbicara itu sangat sulit, tidak mudah. Oke, lanjut. Tadi udah apa lagi ya? Kakak penasaran deh. Kira-kira program unggulan apa aja sih dari masing-masing teman-teman ini? Kalau saya mungkin akan menekankan perlombaan antar ekskul. Antar ekskul itu masing-masing ekskul mungkin bisa menyirik beberapa orang. Jangan sampai 1 atau 2, jangan sampai sedikit. Kalau bisa lebih banyak. Soalnya nanti mereka akan dicampur dengan ekskul-ekskul lain dan memiliki grup. Dalam satu grup itu mungkin akan ada beberapa ekskul di dalam itu. Jadi lomba-lombanya itu akan seperti bernyanyi grup, bisa memasak atau pokoknya permainan yang menggunakan tim. Jadi yang bertujuh nanti akhir dari acara tersebut akan ditanyakan masing-masing grup sampai akhir apa saja tujuan yang ada dalam permainan tersebut. Oke, seperti yang kita tahu kan ekskul di SMA 4 itu banyak dan beragam. Jadi tujuan dari Syarif ini adalah bentuk nyatanya dari mempersatukan ekskul-ekskul itu dengan mengadakan perlombaan. Nah, tadi disebutkan ada perlombaan memasak, terus juga menyanyi. Itu salah satu bentuk aksi nyatanya untuk mempererat hubungan antar ekskul. Begitu ya? Iya. Oke, lalu dari Fani? Kalau menurut kami, mungkin lebih mengaktifkan event-event yang sebelumnya tertunda oleh tahun sebelumnya karena pandemi ini yang membuat event-event di SMA Negeri 4 itu menjadi tidak aktif, membuat mereka menjadi sulit untuk mengenal lebih apa itu SMA 4 Bukit Tinggi. Mungkin lebih ke situ. Oke, menurut Fadi sendiri program apa yang paling menarik yang sebelum-sebelumnya ingin Fadi ulang kembali? Mungkin program sanitation, karena program sanitation ini banyak mencakup berbagai ekstrakurikuler, tidak hanya satu, tapi hampir seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 4 ikut berpartisipasi dalam. Oh, dari Angga? Kalau dari Angga mungkin sedikit kemurupan, tapi menambahkan sedikit program Pramuka Wajib, karena Pramuka Wajib tahun sekarang kurang menyenangkan, membosankan, dan terlalu mono menurut saya. Maklum guys, Aga itu dari Sispala yang emang pecinta alam gitu. Jadi apa nih inovasi dari Aga yang ingin membuat program Pramuka Wajib jadi lebih seru? Kalau dari saya mungkin tambahkan aja ya. Kita harus camping semalam di sekolah, kok nggak di alam. Seru juga ya? Harus seru. Oke. Sepertinya sudah capek. Main. Tapi dia pasti ingin gencar bertanya. Karena ini tuh adalah calon ketua OSIS guys. Nggak boleh salah-salah milih. Ntar kalau salah milih, nyesel. Iya. Karena SMA 4 satu tahun ke depan maju atau tidaknya ada di tangan ketua OSIS kalian. Jadi untuk pertanyaan penutup, kenapa warga SMA 4 harus memilih kalian menjadi ketua OSIS? Kenapa Syarif, kenapa Pani, kenapa Angga, kenapa enggak yang lain aja? Kalau saya, karena saya yakin saya bisa menjalankan
visi misi saya dan teruskan visi misi ketua OSIS yang sebelumnya. Mau dari Fanny? Mungkin karena saya yakin saya bisa untuk melaksanakan tanggung jawab yang akan dibebankan kepada saya. Insya Allah saya bisa dan saya mampu untuk melakukannya. Kalau dari Angga? Kalau dari saya mungkin harus yakin. Kalau mereka berani. Tuh guys, kalau Angga sudah kelihatan menggedenya. Karena dari visi misi saja mungkin lebih baik saya. Udah kelihatan persaingan ya. Nanti komen di bawah yang lebih milih Syarif, Fani apa Angga. Kita lihat siapa suara terbaiknya. Okay. Kalau enggak ada yang komen berarti cukup. Sabar. Bersabar lagi. Bersabar lagi. Oke. Okay. Bagaimana hari ini, senang? Senang. Tadi katanya enggak, katanya capek. Senang dan juga capek. Senang dan juga capek. Oke, ini baru beberapa jam teman-teman merasakan beberapa tanggung jawab yang diberikan. Semoga dengan pelajaran hari ini bisa diambil pelajarannya dengan baik. Apapun pelajaran yang dapat hari ini diamalkan. Terus juga yang buruknya dibuang. Yang baik dicontoh dari kakak-kakaknya, yang buruk dibuang. Terus juga untuk menjadi pemimpin itu memang tidak mudah. Jangan ketika nantinya ada orang yang tidak suka, teman-teman menjadi berkecil hati. Apalagi ketika tadi berkampanye, ada yang memang mendukung, ada yang tidak. Jangan untuk insecure atau overthinking, karena teman-teman harus fokus ke depannya. Oke? Okay? Harus semangat. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan juga teman-teman pastinya harus mempersiapkan siapa nih jagoannya yang akan dipilih untuk hari Kamis selanjutnya. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.